bagian di tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Maju ajwa horas buat kita semua. Jadi banyak sahabat yang mungkin penasaran dan bertanya bagaimana kelanjutan aksen kita dan bagaimana kelanjutan pendapatan kita yang selama 6 bulan bisa atau tidak kita dapat, bisa masuk atau tidak ke rekening kita seperti itu. Jadi sampai di tengah di sini di tengah jelaskan untuk gaji kita yang 6 bulan itu mungkin lebih bagusnya kita ikhlaskan. Ya, kalau di tengah ya, tapi kalau adik kakak Sri di sini dia katanya saya masih mau terus berusaha katanya. Siapa tahu bisa, tapi dengan keadaannya juga seperti ini di tengah juga kasihan sama di tengah. Keadaannya juga kurang sehat. Jangankan untuk memeriksa acen di tengah, keluar malam pun di tengah masih larang ya karena kena angin-angin. Kalau bisa kurangi dulu melihat handphone, di tengah bilang seperti itu sampai tengah. Jadi kalau untuk dana uangnya berapa kira-kira deh? Kalau saya tengok itu lebih kuranglah 20 juta lebih kurang. Sebabnya kita tak boleh cekak yang pasti sebab dia dalam dolar. Tapi kalau macam tengok pertukaran rupiah sekarang dia lebih kurang dalam 20 juta itu termasuklah yang kemarin mungkin secara tidak sengaja aksen di tengah itu ditukar kepada cek. Nah di sana itu ada juga kerugian pada di tengah itu sekitar 6 juta ya. 6.900.000. 6 juta. Jadi dengan itu semua ya. Lain. Oh, not including. Yeah. Tidak termasuk yang itu dalam 20 juta. Iya, kalau dengan itu mungkin hampir 30. Nah, 26 macamnya. Ya, memang ada kesalahan. Kesalahan pertamanya kita bulan 8 kalau nggak salah. Dipindah ke cek ya. Iya, mungkin itu satu kesalahan kita. Enggak, bulan 8 saya tukar. Ya, bulan 8 ditukar. Cuman ada, ya bulan 8 ditukar. Tapi kan memang itu pendapatan kita. Bulan 8 itu. Itu salah satu memang kesalahan kita. Di tengah dan empat tengah. Yang kita tukar ke cek ya. Tidak lapor kepada saya. Tidak lapor. Sebab di tengah itu kesalahan kita. Jadi kalau digabung semuanya mungkin 26-27. Ya, juta. Mungkin seperti itulah. Sekitar kalau aku tuh dalam 9.000 ringgit lebih kurang lah. Iya, 8.500 macam itu. So problemnya masih saya jelaskan sedikit ya, di tengah. Iya, oke. Kemarin itu kan di tengah itu dia bilang sama saya anakku ama buat video kalau nggak cuma sedikit satu alasan di sana. Ini nak punya, ini nak punya. Kasian, enggak jangan aku belanja nih. Kasian. Jadi begini pemirsa, maaf ya. Jadi karena kemarin itu kan gaji di tengah itu selalunya masuk ke rekening kita di Malaysia. Jadi kata di tengah tukarkan aja biar pembayaran saya langsung masuk ke rekening saya. Tapi adsennya harus ditukar dulu. Nah jadi pas penukaran adsen tuh saya sudah lupa passwordnya. Nah kemarin mereka sempat login tapi tak tahu kenapa bila saya cek email. Jadi secara sengaja atau tidak sengaja saya tidak tahu menutup adsen yang saya buat. Jadi katanya Anda sudah menutup permanen adsen untuk nama Pak Tengah yang saya buat. Katanya kita boleh lagi membuka adsen itu, dia bagi masa 30 hari sebelum adsen itu secara permanen memang dihilangkan. Nah saya tengok masa terakhirnya itu bulan 12 tanggal 12. Iya. Jadi saya tidak boleh buat apapun lagi. Tapi saya bilang sama kakak saya usahakan untuk save duit ini. Kalau tak boleh saya akan karena di tengah ada buat channel baru, channel barunya pun kemarin problem. Jadi saya mau duit yang last sekali bulan berapa di tengah? Bulan 2 ya. Bulan 2. Saya mau duit yang dia dapat di bulan 1. Itu jangan hangus lagi. Jadi saya bilang saya tukar dulu adsen kamu kepada adsen anak saya karena adsen untuk channel anak saya pun sudah Bank Indonesia. Jadi bila tanggal 12 malam saya tengok sudah masuk duit ke adsen, masuklah duit di tengah itu lebih kurang dalam 2 juta lebih. Jadi bulan gaji dia di bulan 1 terselamatkan. Karena kalau sudah lebih dari tanggal 12 saya tak tukar dia punya adsen, itu duit itu pun habis. Iya, itu syukurnya cepat diberikan tindakan. Yang paling bersyukurnya kalau itu tiba-tiba juga bisa ya, Dek. Iya, karena saya juga coba tadi, stres saya. Sampai dipinjai katanya
please white. Saya pikir mungkin karena problem pada jaringan sampai ke Binjai, kota besar pun tak boleh. Tiba-tiba di sini saya buat, oh my goodness, boleh. Jadi ini doakanlah biar Liana sebab tiril, adsennya lulus. Ya, pin adsennya sampai. Jadi kalau nanti sudah sampai pin adsen untuk kakak saya mau sebelum tanggal 12 nanti, saya sudah change lagi channel lama kak di tengah adsennya. Saya akan tautkan ke channel baru ya. Jadi duit dia itu sudah masuk ke account bank dia sendiri. Tidak lagi melalui saya, begitu pemirsa ya. Iya, kalau di tengah sebetulnya sah-sah saja sampai di tengah melalui adik juga kakak Sri di sini ya. Di tengah yang paling bersyukurnya yang namanya uang, kalau kita sedih sudah pasti sedih. Karena kita juga mencarinya itu karena kenapa ada sedikit jumlah seperti itu? Karena bulan 8 juga sahabat semua bisa ingat, pas kita kakak Sri juga balik di tengah, balik kampung di situ, view di tengah agak bagus karena berjumpa dengan kakak Sri. Jadi seperti itu sahabat di tengah, karena view-nya agak bagus itu bulan 8 ya. Jadi bulan seterusnya memang agak turun. Nah, kita berjumpa lagi. Jadi itu view-nya agak sedikit naik. Memang di tengah sudah banyak juga berkeinginan nanti ke sana ke sini ya, namanya cobaan itu kita tidak tahu datangnya kapan seperti itu. Tapi sebetulnya sebelum ini di tengah sudah ada rada-rada takutnya, karena tapi Kak Sri terus kasih semangat Mama Lasmi, katanya bisa. Kita di kampung juga iklan kita pernah di stop juga. Pernah bisa sudah di stop. Jadi di tengah dan Pak Tengah sudah bisa dimasukkan iklan, sudah bisa dikaitkan juga dengan channel anak-anak kakak Sri. Di tengah sudah bersyukur sekali, yang namanya kalau rezeki kita memang tidak kemana. Tapi yang sebab tiril belum boleh angkat duit ya, Nak? Belum. Karena memang tim Google-nya sudah didaftarkan adik sebenarnya juga. Tadi kalau misalkan di tengah mau terus dapat duit, boleh aja kita tautkan ke anak-anak kakak Sri. Cuman kan istilahnya duit kita, kita nak rasa lah masuk ke account bank kita sendiri kan. Primo masuk di dibuat nelawa supaya tidak garing sama di tengah. Jadi buat sahabat juga semua, kita mohon doanya buat Kak Sri biar cepat sembuh. Yang sok-sok semangat di video ini sahabat di tengah, pada kenyataannya kote ya. Ini hari ketiga sahabat di tengah, besok hari terakhir pengukuhan ya. Kalau bisa bulan depan dibuat lagi seperti itu. Syukur tidak menggigil lagi, 2 hari sudah tidak menggigil. Syukur tidak menggigil. Jadi terima kasih juga, mungkin terlalu capek juga kepalanya ngurusi kami apa di tengah khususnya ya. Jadi sekali lagi di tengah katakan buat sahabat semua, jadi adsen kita sudah bisa dipindah ke channel anak kakak Sri, tapi pendapatan kita yang 6 bulan tidak bisa, harus kita ikhlaskan seperti itu. Mohon doanya buat sahabat semua agar pin Google-nya juga cepat sampai dan sobat tiril. Ipa tengah tanya lah, bagaimana perasaannya dengan income 6 bulan yang hangus begitu saja? Silakan bagi pendapat Anda lah. Diam-diam aja dia, coba Pak Tengah dulu. Kalau di tengah sedih, nangis nanti diketawai orang kan. Nangis nanti diketawai. Tapi kalau dibilang sedih, sedih sekali sama di tengah, karena nyarinya juga luar biasa. 6 bulan. Iya, ke kampung juga kita ke sini juga perjuangan. Tapi ya ikhlas lah, mungkin tidak rezeki. Kalau di tengah ditengok terus, Pak Tengah tengok terus, bisa sedih sobat di tengah. Yang namanya penghasilan tidak gampang cari duit ya. Tapi di tengah syukurlah sudah bisa diselamatkan juga sama adik kakak Sri juga. Di tengah sudah bersyukur. Mungkin kalau kerja keras sedikit lagi bisa lah, nanti kita capek mungkin tidak rezeki. Pak Tengah, buat perasaannya sebagai kameramen, berapa letih tangan kadang-kadang lemuk, kadang-kadang juga duit yang udah bisa ada channel kita kembali untuk kita udah senang lah. Berarti selama ini itu baratnya bukan rezeki kita. Betul. Yang kita carikan untuk kedepannya lebih gigih lagi lah, lebih semangat. Betul. Bukan semua apa yang kita dapatkan itu 100% kita betul punya. Betul sekali. Ada rezeki bidan, ada rezeki tukang sate. Bahkan ada rezeki orang yang tidak kita sebalik terima. Rezeki kita ada rezeki orang lain. Jadi itulah dia sampai di tengah penjelasan kita. Mohon dukungannya buat di tengah Liana Subakti dan Liana Subaktiril. Terima kasih dukungannya dari sahabat semua hingga saat ini percaya dengan di tengah dan di tengah ya. Semoga kita selalu diberkati. Salam satu hati, menjauh-jauh sampai di tengah. Bye. Bye dulu. Bye.